timbun. Timbun. Itunya diturunkan di timbun. Ini kalau Pak buahnya, tutupnya. Pakai jerami. Teman-teman, hari ini kunjungan kita di kebun alpukat saya di Desa Wisata Jambu. Rombongan dari Pak Hatta. Hatta dari BSD. BSD Serpong. Nah, ada juga Ibu dari Surabaya. Sudah 5 kali ke sini. Teman-teman, perlu diketahui bahwa perawatan alpukat itu adalah yang terpenting, bagaimana alpukat itu bisa berlangsung kehidupannya lebih lama. Saat berbuah tetap aman, salah satunya adalah pemberian pupuk kandang. Nanti setelah itu kita beri MKP dan diasinon seperti video-video saya sebelumnya. Nah, bis beton ini salah satu untuk mengondisikan bagaimana perawatannya lebih gampang dan juga estetika keindahan pada pokoknya. Monggo silakan Pak Atta, mau dipetik yang mana? Silakan. Oh ya. Ini berarti sudah ada waktu pertama sudah tua ya. Kecil sudah tua. Boleh petik ya. Sudah tua. Petik. Nah, kita lagi. Sikat. Kita kita habisi. Pokoknya kita ambil okay. Semua nih. Kita ambil semuanya. Oke. Okay. Okay. Nah, ya. Bentar, ini juga keren matang nih. Matang tuh mau dibelah tuh sama Pak Agus. Ah. Ini matang. Ini mateng enggak? Oke. Ini konon. Siapa yang ngomong? Nah, yang atas ada matang. Nah, ini. Ya, ini keren nih, Pak Agus. Ini kita habisin aja. Kalau enggak ada uangnya enggak cukup ngutang. Oke. Jadi alpukat kelut ini memang kita jual dengan harga yang mahal sesuai dengan rasanya dan kepuasannya tentunya. Monggo silakan. Ini kan jarang ada di pasaran ya, Pak. Jarang ada di pasaran. Ya, belum ada di... Ibu, metik sudah metik? Oh, mantap. Metik? Oh. Ya. Oh, yang di sana? Oh, situ ya. Monggo. Yang ini, Pak Atta. Yang mana? Ah, itu. Ini. Ini ya. Sebentar. Kak jongkok. Ini sudah tua ya, Pak. Oke. Oke. Satu. Enggak apa-apa. Ibu ambil itu, Bu. Oke. Potong. Ini bagus juga lah. Bagus tua-tua semuanya ini. Ya. Yang itu Pak Atta, gede Pak Atta. Waduh, ini keren nih. Ini keren nih, coba lihat. Ini keren banget ini. Bentar, lihat dari dulu, Kak. 1 2 3. Wah. Tunjukkan. Kak, luar biasa. Lihat tadi, Kak. Nah, dia mata cepat sendiri ya. Luar biasa. Oke, nah, senangnya. Nah, itu besar loh, kokong pegang. Ya, kokong pegang. Pokoknya ini kokong pegang punya besar nih. Kita habisin kebunnya Pak Agus. Ya Allah. Aduh, enggak bisa bawa nih. Ini kuning nih. Ini bawa pesawat ini berat banget nih. Ini Pak, kuning. Mana? Kirim star kargo aja. Nah, dia ada kresek nanti pakai kresek. Ada pembungkusnya. Kirim star kargo. Mana? Kirim star kargo 3000. Kebun-kebun kita. Lumayan kan ini. Enggak apa-apa. Ya isinya kan tetap. Iya, buat dibersihkan dulu. Kebun alpukat ini memang kebun alpukat tanpa ulat. Jadi aman sekali. Coba aja cari yang kalau ada. Tapi ini paling bagus tadi karena bolong. Nah, teman-teman, berkebun itu membahagiakan. Seperti ini buah-buahnya.